Meh 40 kepala kulawarga di Jalan Anyer Dalam Kota Bandung ngarasa luang lantaran imahna bakal digusur ku pihak PT Kareta Api Indonesia. Begituna eta warga miharep pihak PT KAI leuwih adil tur sabar lantaran eta warga geus leuwih ti 50 tahun nyicingan eta lalowok. Nyakaos kitu kaayaan sebagian imah warga di Jalan Anyer Dalam Kota Bandung. Sababaraha imah ti 25 imah warga geus dibalongkaran lantaran PT Kereta Api Indonesia ngagusur eta imah warga di lahana anu bakal digunakeun keur proyek pamangunan Laswi City Heritage. Sokomo salah sahiji wangunan anu dingdingna pulas koneng teh kungsi di tempatan ku artis Indonesia Melly Goeslaw. Cek koordinator warga terdampak di Jalan Anyer Dalam Dindin, pihak PT KAI ukur masrahkeun waragad keur ngabongkar imah anu nitih 250.000 per meter ke warga anu imahna digusur. Dindin ngejeskeun eta hal teh jadi bangbaluh warga anu geus leuwih ti 50 taunan nganjrek di eta lelewek. Pihak nage ngajukeun gugatan ka Pengadilan Negeri Bandung patalijeung ka pemilikan eta lahan. Membuktikan kepemilikan dari PT KAI sendiri yang diinginkan warga. Dan mungkin sudah ada intinya masukan dari PT KAI dengan ada namanya itu ongkos bongkar untuk penggantiannya kurang lebih 250.000 per meter. Ya mohon maaf gitu untuk zaman segini, nah zaman tahun-tahun seperti apalagi kita lagi pandemi, lagi dalam situasi PPKM gitu ya, tolong mungkin hargai warga kami juga sendiri, kita sama-sama istilah untuk menghargai ya itu tadi dari warga dengan PT KAI. Pon kitu deui jeung anu diebrehkeun ku warga RT 6 RW 4 Kelurahan Kebon Waru anu jadi korban imah anu digusur Atang Supriyatna. Dirina nandeskeun baheulana eta lokasi mangrupa lahan kosong anu taya tanda kapemilikanana. Memang ini betul-betul masih jadi hak untuk warga setelah proses pengadilan. Tapi apapun yang terjadi mengenai proses pengadilan, kami akan menerima dengan lapang dada sesuai dengan aturan yang berlaku. Iya. Sebenarnya warga sudah menempati tempat ini berapa lama sih, Pak? Wah, sudah lebih dari 50 tahun. Hmm. Lebih dari 50 tahun. Iya, dulu seperti apa sih lahan di sini? Di sini lahan dulu miring-miring, bahkan mungkin tidak karuan lah, hutan belantara. Iya. Sehingga warga yang aktif, kreatif, akhirnya seperti ini jadinya. Emang nggak ada tulisan kalau ini milik siapa gitu? Tidak ada, ini masih bebas. Sajroning itu, kuasa hukum warga Jalan Anyer Tarid Febriana ngebrehkeun, ayeuna proses gugatan warga geus nincak sidang kedua. Pihakna miharep PT KAI ngadago hasil persidangan, sarta henteu bisa sagawayah ngagusur warga di eta lelewek. Pesan WhatsApp dari pihak PT KAI kepada warga yang intinya mereka akan melakukan penertiban. Yang kita khawatirkan itu pesan WhatsApp tersebut, infonya katanya hari ini, makanya warga Jalan Anyer Dalam semuanya berkumpul di sini karena khawatir, amat sangat khawatir kalau rumahnya akan dirubuhkan tanpa adanya kejelasan, sedangkan gugatan masih berjalan. Yang kita harapkan, tolong hargai pengadilan, bagaimanapun gugatan masih berjalan. Warga ngarasa leuwang dumeh sabemehna imah salah saji warga anu ngadeg di Jalan Sukabumi geus digusur ku pihak PT KAI padahal proses persidangan masih dipaju. Budi Hartati, Bandung TV.